Sementara itu, ledakan keras yang diduga dari petasan menggemparkan warga Wijirejo, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Ledakan ini merusak rumah warga dan juga melukai 4 orang. Orang warga Dusun Gedang Sari, Kecamatan Pandak, Bantul, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban ledakan yang terjadi di Rumah Selamat, Ketua RT 07 Gedang Sari, Wijirejo pada Minggu sore. Korban yang merupakan satu keluarga ini mengalami luka di beberapa bagian tubuh. Dari pemeriksaan, polisi menemukan bekas ledakan dan sebagian genteng teras rumah hancur. Polisi juga menemukan adanya plastik dan sisa bahan pembuatan mercon di lokasi ledakan. Warga mengaku terkejut saat mendengar ledakan keras yang disertai goncangan. Waktu kalau sama mercon jeblukan truk itu lebih keras ini. Jadi getar, jadi bergetar gitu loh. Jarak berapa? Kayak ada gempa. Wah, itu sampai di Kali Kulon itu bisa ya. Mungkin 200 meteran masih terdengar. Petugas memasang garis polisi di TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Kini keempat korban menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Bantul dan RS UII Bantul. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.